Assalamualaikum sahabat Melemuku. Jumpa lagi dengan saya Finis Panamera. Malam ini saya berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Bojonegoro, untuk mencoba rica-ricanya Bang Yas yang rame banget. Lihat ini ya teman-teman, banyak sepeda motor dan mobil berjejer untuk menikmati rica-rica Bang Yas. Di sini menyediakan belut, bekecot, ceker, kepala, sayap, rempelati dan lain-lain. Lihat ini pembelinya ya. Wah, kimplah-kimplah. Yuk daripada penasaran langsung saja kita cobain rica-rica Bang Yas. Mari melemu bersamaku. Ini mau bikin apa, Mbak? Ini, yang ini. Rica-rica ayam. Rica-rica ayam. Coklat dulu ya, Mbak. Yeah. Dipatahkan. Biar yeah, tambah meraso, Mbak. Yes. Yeah. Biasanya kesulitan. Yeah. Dengan Mbak siapa ini? Ajeng. Mbak Ajeng. Ini chef-chefnya cewek-cewek cantik semua ini ya. Oh, mantap. Wow, dikasih kemangi. Biar makin sedap ya, Mbak. Ini bekecot goreng ya, Mbak? Iya. Oh, mantap. Ini berapa porsi, Mbak? 6 porsi loh. Ini ya, chef-nya baru datang ini, Bang Yas. Oh, mantap banget ya. Mas, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 5 sampai jam 11 ya. Buka tiap hari, Mas? Iya, tiap hari. Enggak ada liburnya? Hari-hari tertentu? Los. Bah, boleh. Kalau ada kepentingan, baru. Oh, baru tutup ya. Ini spesialnya apa, Mas, di sini, Mas? Kecot, Mbak. Kecot ya, yang paling best seller ya? Iya. Untuk harganya berapa? Rp10.000. Sama nasi Rp13.000. Untuk belutnya? Belutnya Rp14.000. Ceker? Rp10.000. Sayap Rp11.000. Amplati? Rp10.000. Ada nasi jagungnya, Mas? Ada, Mbak. Oh, ada. Oh, dikasih apa ini, Mas? Gula? Penyedap? Dikasih bikin. Penyedap. Penyedap, iya. Kecotnya ini di presto dulu, Mas. Ditebus. Apa itu namanya? Batam loh, Mbak. Diongkep. Iya, diongkep. Iya. Oh, piringnya kecil ya, Mas ya. Cekli. Ukurannya. Pedesnya sampai level berapa, Mas? Bisa? Udah level-levelan, Mbak. Main pedes ya, pedes. Oh, pol, iya. Pol. Los ya? Los, woy. Nggak ngomongnya. Mantep banget ya. Bumbunya juga kimplah-kimplah. Per hari berapa kilo, Mas? Ada 10.
Ada 10. 15. Wih, kalau ada 15. Kalau waktu sulit-sulit ini 15. Oh, kalau enggak musim hujan. Kalau hari biasa 10 kilo. Hari-hari biasa 10 kilo ya. Berarti paling banyak 15 kilo ya, Mas. Wah, mantap. Kalau untuk belutnya berapa kilo? Belutnya cuma 2 kilo. 2 kilo ya. Banyak-banyak belutnya. Untuk cek. Kalau udah habis enggak bisa pakai besok. Oh. Untuk cekernya? Cekernya 6 kilo. 6 kilo. Sayapnya 12 kilo. Sayapnya 12 kilo. Iya, 12 kilo. Keren banget ya. Yang favorit agak banyak. Iya. Untuk ayamnya? Ayamnya sendiri-sendiri, 3 kilo, 6 kilo, 12. Oh, soalnya ada bagiannya sendiri-sendiri ya. Bawa sayap semua. Sayap, paha, terus sayap, ceker, kepala, ceker, kepala, hati ya. Dikasih minyak lagi, Mas. Biar agak basah-basah itu. Sudah lama, Mas, bukanya di sini? Baru 2 tahun. 2 tahun ya, sudah seviral ini dan serame ini. Aku tiap lewat ini penasaran, kok rame itu ada menu apa gitu loh, Mas. Jadi aku langsung cus ke sini. Penasaran masakannya Bangnya seenak apa ini ya. Ini bumbu kuning, terus kemudian bumbu apa, Mas? Kuning. Oh, sambelnya itu ya. Oh, dikasih air. Gendot itu digoreng dulu apa? Kalau bikin rica-rica digoreng dulu, Mas? Sama digoreng dulu. Oh, semuanya? Kalau matang baru rica. Oh, gitu. Berarti digoreng setengah. Enaknya goreng sih. Oh. Tapi ya. Tergantung selera pelanggannya. Ya, kan goreng. Nah, ini ceker. Kalau satu porsinya cekernya berapa? 5 potong. Oh, 5 potong ya. 5 biji, Mas. 5 biji. Potong-potong. Dipotong-potong. Tak pedes ini, Mas, ya. Awas, hati-hati ini. Hidungnya siap-siap. Kok terus punya ide jualan rica-rica ini dari mana, Mas? Dulu ikut orang. Oh, dulu ikut orang. Sekarang sudah punya usaha sendiri ya. Sudah 4 tahunan. Oh, iya. Sudah pinter terus. Buka sendiri, alhamdulillah ya, Mas ya. Sudah banyak pelanggannya ini. Dikasih kemangi. Oh, mantap ya. Itu untuk yang dibungkus ya, Mas ya? Yang dibungkus ini ya? Iya, iya. Oh.
goreng. Oh, ini gulai goreng ya? Kalau belut gimbal itu belut sing gimana mas? Ya sama kayak gini. Oh, itu. Kalau goreng sama kayak gini semua. Ya udah nanti aku mau pesan belut gimbalnya ya mas ya. Ya. Belut gimbal satu, terus apa cekernya satu, ampela ati satu, terus bekecot untuk kameramen gue mas. Ada semua. Sedang aja, biar nanti bisa dinikmati. Ini belutnya ini teman-teman. Ini untuk satu porsi mas. Satu porsi. Nah ini teman-teman ya, pengunjungnya semakin malam semakin rame. Banyak juga yang lesehan, banyak juga yang membungkus. Wah, sabar mengantri masakannya Bang Yas. Ini dia pesananku ya, ada belut goreng, ceker, ampela ati, dan ini bekecot. Ini untuk kameramenku ya, ini buatmu sayang. Nah ini ya, aku mau cobain ini belutnya dulu ya teman-teman. Wah mantap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Masya Allah, enak banget. Belut gorengnya gurih banget. Ini dibalut bumbunya, bumbu pedesnya. Wih, mantep banget. Terus kemudian durinya atau balungnya bisa dikerembus langsung ditelan ya. Ya Allah, enak banget ini, sumpah. Langsung nyoba ceker ya. Ceker. Ini rica rica ceker ya. Bismillah. Wow. Banyak banget ya porsinya. Wow, ini cari-carinya juga the best ya. Nggak pelit bumbu sama sekali. Terus kemudian kemanginya kerasa banget. Gurih, pedes, asin. Mantep banget ini. Ya Allah, pedesnya juga pas ya. Ini aku pilih yang sedengan pedesnya. Ya Allah, enak lho. Kita coba ampela atinya ya. Ampela ati lho. Ya Allah, kentul-kentul. Rica-rica. Ya Allah, wes gobios lor. Padahal ini pedesnya sedengan ya. Ini aku mau coba pakai nasi ya. Ini ya. Entepin sini. Kene. Ya Allah, nasinya banyak banget ini lor. Pakai nasi nih. Sebelah. Hmm.
Wow. Ya Allah. Untuk pencocoknya buat kameramen aja. Ya Allah, pantesan ya di Ricari Cabang Yas ini rame banget karena masakannya itu seenak ini ya. Super mantap, lezat pol. Kalian wajib coba. Sekian review hari ini dari saya, Finis Panamera. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, unik, dan murah meriah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami kunjungi. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngembe, dan ojo lali malamu bersamaku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.